当除了好事情，而且也耽误了好多事情，说吧。给你一分钱呀，除了好事情，除了好事情，你自身的人缘干啥？再加上他比啊，除了好事情，都苦的伤人的干啥？好你说啊，也没得伤人的干啥？不然的话，也没得地方可拉倒。我感觉你自身干除了心情的多，再加上别人帮着了，人家干啥？他把心情也没得变成别人的东西。这是除了好事情，你哪没得？这是偶然碰见的公平。Sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad yang menggantikan tugasnya untuk memimpin agama dan menjadi kepala pemerintahan. Nah, khalifah yang pertama yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar adalah seseorang yang menjadi penerus khalifah pertama setelah setibanya Nabi Muhammad. Beliau lahir 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad dan beliau itu memiliki istri yang bernama Aisyah. Aisyah adalah anak dari Abu Bakar. Nah, Khalifah Abu Bakar sendiri itu memiliki gelar yang dinamakan dengan As-Siddiq yang berarti jujur dan terpercaya. Karena beliau itu membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Beliau adalah seorang yang mengakui kenabian Nabi dan menerima wahyu pertamanya. Ada ciri-ciri Abu Bakar As-Siddiq yang pertama adalah beliau itu berjiwa damai, tenang, menyenangkan, tutur kata yang lemah lembut, bijaksana dalam berpikir. Kemudian beliau juga memiliki fisik yang agak kurus, bahunya kecil, kulitnya putih sehingga otot-ototnya kelihatan. Bermuka wajib, matanya cekung dan dahinya lembut. Bahasa sakitnya akan dilanjutkan oleh tadi sudah dijelaskan mengenai geografi ya, khalifah Abu Bakar. Dan selanjutnya yaitu pengangkatan khalifah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah melalui proses pemilihan oleh sejumlah tokoh muhajirin dan ansar yang berkumpul di Bani Sa'id dan Madinah melalui musyawarah. Setelah Nabi Muhammad wafat, maka terjadilah perselisihan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Kaum muhajirin adalah kaum pengikut Nabi Muhammad SAW. Kalau kaum Ansar itu adalah para sahabat Nabi Muhammad dari penduduk Madinah. Kaum Ansar itu mengusulkan kepada Ka'ab bin Ubaidah untuk menjadi khalifah dari golongan mereka. Jika kaum Muhajirin itu dari Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah, tetapi Umar bin Khattab itu sendiri menolak usulan dari Abu Bakar. Malah justru Umar bin Khattab itu mengusulkan Abu Bakar kaum muhajirin. Setelah sepakat antara kaum muhajirin dan kaum ansar, terpilihlah Abu Bakar karena sepakat tersebut biasanya Abu Bakar tersebut adalah orang yang pertama mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua adalah orang yang menemani hijrah Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah orang yang gigih dan berani dalam membela orang-orang yang beragama Islam. Yang keempat adalah pengganti imam sholat ketika Nabi Muhammad lagi sakit. Setelah kesepakatan tersebut, biasanya Umar bin Khattab itu membaiat Abu Bakar dan disusulkan oleh Sa'ad bin Ubaidah dan seluruh umat Islam. Khalifah Abu Bakar itu sendiri memberi julukan namanya yaitu Khalifatul Rasul atau pengganti Rasul. Setelah pengangkatannya, yang selanjutnya yaitu konflik pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu mengurangi orang-orang yang tak memberi zakat dan munculnya Nabi Muhammad palsu. Biasanya orang-orang yang mengaku menjadi Nabi palsu, yang pertama yaitu Al-Aswad Al-Asari, Musayyamah Al-Hajjat, dan Kuwaita Al-Asari. Abu Bakar itu sendiri mengurangi orang-orang tersebut karena dia mengaku menjadi Nabi dan tidak mau membayar zakat, padahal zakat itu sendiri merupakan syariat agama Islam. Terima kasih dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Agus. Oke, selanjutnya saya menunjukkan untuk prestasi dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yaitu memerangi orang-orang buta. Kenapa orang-orang buta diperangi? Karena pada saat Rasulullah itu wafat, banyak orang-orang yang murtad atau orang-orang yang keluar dari agama.
sehingga menimbulkan kesesatan di antara umat Islam. Kemudian yaitu mengkodifikasi Al-Quran. Di sini Umar bin Khattab memberi masukan pada Khalifah Abu Bakar Siddiq untuk mengkodifikasi atau membukukan Al-Quran. Sebelumnya kan di masa Rasulullah SAW itu Al-Quran masih dalam bentuk lembaran atau mushaf. Nah, Umar memberi masukan pada Khalifah Abu Bakar Siddiq untuk mengkodifikasi atau membukukan Al-Quran tersebut. Yang terakhir yaitu melakukan ekspansi atau perluasan wilayah ke negara-negara tetangga dari Mekah dan Madinah tadi, yang diantaranya terjadi perang Yarmuk di Syria. Oke, kemudian yaitu wafatnya dari Al-Qasidi itu pada tahun ke-14 Hijriah. Beliau meninggal pada umur 63 tahun dan didahului dengan sakit selama 16